sudah lebih baik gitu di yang diperoleh dari pelatihan ini? Ya, pertama saya kira sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Aji. Ini yang kerjasama dengan Google ya, ini adalah menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting dilakukan hari ini. Apatah lagi terkait dengan literasi digital, di mana itu adalah sebuah sesuatu keniscayaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana hampir semua aktivitas kita ini itu sudah sebagian besar itu sudah di dunia maya atau dunia digital, sehingga pelatihan seperti ini sangat penting adanya, karena ternyata di dunia maya itu sama problematikanya di kehidupan nyata kita hari ini ya, sehingga menurut saya memang pencerahan tentang literasi digital itu sangat penting. Sebenarnya yang paling menarik di saya itu terkait dengan materi yang terakhir itu, cek fakta ya. Ini saya kira yang sangat penting, karena dunia digital kita hari ini di dunia maya ini itu problematika yang paling sering kita alami adalah persoalan hoax ya. Ini sehingga menurut saya ini adalah materi yang sangat urgent sebenarnya, terkhusus lagi bagi saya yang bekerja di dunia hukum massa ya. Saya kira ini adalah salah satu piranti ya yang harus kita pahami, harus bisa kita lakukan, sehingga selaku kehumasan mungkin informasi-informasi yang di dunia maya ini itu bisa kita tahu bahwa oh ini hoax dan sebagainya. Oke, bisa. Nah, apa implementasi ke teman-teman humas atau ke kalangan sivitas akademik khusus untuk di tadi itu ya. Saya melihat ada instrumen-instrumen yang bisa kita tools, ya, gunakan untuk melakukan cek fakta ya. Dan saya berpikirnya oh ini mungkin sangat penting untuk coba diimplementasikan khusus di kehumasannya kita ya, mungkin bisa nanti instrumen itu bisa kita nanti kita dalami lebih lanjut, kemudian kita bisa gunakan dan sebarkan lagi ke teman-teman kita yang lain, bisa melayani isu-isu yang terkait dengan itu bisa kita cek sendiri dan kita bisa sampaikan ke teman-teman bahwa oh ini beritanya adalah hoax. Ini terutama adalah di PT KIN ya. Iya. Ya. Ini sangat penting saya kira. Oke. Okay. Ya. Ya, makasih banyak Pak atas partisipasinya selama ini juga dan dukungannya. Waalaikumsalam ya. Di melakukan pelatihan ini seperti apa Bu? Pengetahuan yang diperoleh? Untuk kegiatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Aji dan disupport oleh Google untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini sangat bermanfaat untuk akademisi dan ini akan kita sebarluaskan, karena kenapa banyak informasi baru yang kita dapatkan dalam kegiatan ini. Kita memang betul-betul dilatih untuk bagaimana memahami memahami bagaimana menjaga akun di media digital sekarang ini. Kita juga tahu bagaimana cek dan recheck fakta apa yang tersebar, sehingga kita tidak serta-merta mempercayai apa yang tersebar dengan begitu saja tanpa melakukan cek. Dan ini seperti ini itu meski disebarluaskan sehingga semakin banyak orang yang tahu, kita akan menjadi masyarakat yang sangat literate terhadap penyebaran informasi dan bisa memfilter nantinya yang mana yang sesuai dengan fakta, yang mana yang hanya disebarkan untuk kepentingan-kepentingan orang tertentu dan merugikan orang-orang tertentu. Aplikasi ke mahasiswa seperti apa Bu? Ya, ini kan kita beberapa kajian yang memang harus digiring lagi untuk kajian seperti ini, karena ada beberapa mata kuliah dan salah satunya nanti untuk ke depan adalah literasi digital untuk mahasiswa. Oke. Bagaimana Bu komentar kepada dua pemateri? Ya, dua pemateri. Terima kasih ilmunya Mbak Ingrid dan Pak Pian, itu sudah sangat memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kami dan ada pengetahuan yang sangat baru
melalui pelatihan ini. Kalau tidak ada pelatihan ini, kami tidak mendapatkan informasi terus. Oke, makasih banyak Bu. Ya, siap. Bu Nur Haki, Ketua Prodi KPI. Setelah mengikuti pelatihan, apa-apa saja kira-kira Pak yang spesifik yang Bapak dapatkan dari pelatihan literasi ini? Yang pertama, ada modul yang kemudian diberikan ke dosen-dosen sebagai bekal. Kemudian selain teori juga praktek. Jadi ada teori-teori tentang apa, bagaimana literasi media. Kemudian langsung praktek tentang bagaimana cek fakta. Saya kira itu Pak, dan terkait dengan kira-kira nanti akan ada implementasi ke mahasiswa lagi Pak. Ya, justru ini akan dikembangkan dalam kurikulum gitu. Kurikulum terkait dengan literasi media. Literasi digital ya. Literasi digital media. Jadi lebih berorientasi ke media. Kira-kira sebelumnya Pak ada enggak pernah dapat pengetahuan seperti yang sebagian yang sudah di ini? Sebelumnya yang kita baru. Kita sudah pernah dengan Aji yang prodi jurnalistik dengan Aji. Tapi di situ cek faktanya itu prakteknya itu hanya menggunakan satu aplikasi. Kalau yang ini tadi? Ini banyak aplikasi yang kemudian digunakan. Jadi senang Pak atau gimana? Tambah pengetahuan. Tidak terasa 2 hari jadi tidak ngantuk. Dengan berapa slide itu Pak? 240 ya slide ya, modul. Ya modul Pak. Bukan dalam bentuk materi tetapi betul-betul modul aplikasi ya. Gitu ya. Aplikasi. Oke. Makasih banyak siap, Pak Dr. Kadarudin. Ketua Prodi Jurnalistik Islam. Makasih. Makasih.